So two horns representing Mariology, Freemasonry, Illuminati. We should be able to identify them. Wake up. Wahyu pasal 13. Dalam Wahyu pasal 13 ada dua binatang buas muncul. Menurut dari Yohanes ada banyak interpretasi yang berbeda tentang dua binatang buas ini. Menurut dari para penafsir, sudut pandang eskatologi, penafsiran tentang kedua binatang itu bermacam-macam. Saya akan mengajari saudara nanti, bukan kali ini. Pertanyaan pertama adalah, mengapa Alkitab menyebutnya dengan binatang buas? Apa yang saudara tahu tentang arti binatang ini? Menurut Petrus, yaitu di 2 Petrus 2 ayat 12. Menurut 2 Petrus 2 ayat 12, Petrus mengartikan binatang buas ini adalah menandakan anak-anak iblis. Ketika Alkitab menjelaskan binatang ini, itu merujuk kepada bukan umat Kristen, tetapi kepada anak-anak iblis. Referensi Alkitabnya ada di Pengkhotbah 3 ayat 21 dan juga di Mazmur pasal 49 ayat 12. Semua ini terkait dalam referensi Alkitab yang memberitahukan kita tentang binatang buas ini. Merujuk kepada siapa? Anak-anak iblis. Jangan lupa arti dari binatang ini. Dengan referensi itu, yaitu di sini di dalam Wahyu pasal 13, Yohanes melihat dua binatang buas muncul ini. Jadi pertanyaan kita adalah, siapakah mereka? Saya akan menghabiskan waktu yang lama bersama-sama dengan saudara sehubungan dengan siapakah binatang ini. Ini adalah awal mula dari pembelajarannya. Dua binatang ini adalah tanda pada akhir zaman. Di dalam pengertian akhir zaman ini adalah masa gereja modern, setelah reformasi sampai kepada kedatangan kedua Yesus, itulah akhir zaman. Dua binatang ini adalah antikristus utama. Mereka adalah antikristus yang utama. Sekarang, dalam pengertian yang lebih luas dan besar, apakah saudara ingat tentang ada 5 antikristus yang telah kita pelajari? Apakah itu? Mariology, Paus, Jesuit, Freemason, dan Illuminati. 5 antikristus ini termasuk di dalam dua binatang ini.
Dengan kata lain, dua binatang buas ini sudah termasuk dari lima antikristus tersebut. Izinkan saya ulangi lagi, dua binatang buas termasuk berapa banyak antikristus? Lima antikristus. Jadi lima antikristus itu adalah mewakili dari dua binatang buas. Dengan anggapan seperti itu, mari kita langsung ke arah sini. Di dalam Wahyu pasal 13, Yohanes melihat dua binatang buas. Binatang buas yang pertama dan yang kedua secara terpisah. Yohanes melihat itu semua, dua hal yang beda dan berbeda juga tertulis dalam Wahyu pasal 13. Binatang yang pertama di sini dalam Wahyu pasal 13 ayat 1-10 itu adalah bagian yang pertama, dan binatang yang kedua di Wahyu pasal 13 ayat 11-18 ini adalah bagian yang terakhir. Jadi di pasal 13 memiliki 18 ayat. 10 ayat pertama memiliki penjelasan tentang binatang yang pertama. Dan tersisa 8 ayat berbicara tentang binatang buas yang kedua. Kemudian setelah tentang binatang kedua, di akhir ayat 18 menjelaskan tentang 666 yang akan saya ajarkan di lain waktu. Saya memberitahu saudara bahwa ada dua bagian dalam pasal 13, binatang buas ke-1 dan binatang yang kedua. Binatang buas yang pertama saya akan sebut dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, antikristus. Itu cukup panjang namanya. Binatang buas yang pertama menunjuk kepada politik, ekonomi, sosial, budaya, antikris. Saudara mengerti? Ini adalah saya berikan nama mereka. Dengan cara lain, hal ini, politik, ekonomi, dan sosial, antikristus, bisa disebut juga dengan iluminasi. Iluminasi dibantu oleh Freemason. Dengan kata lain, iluminasi adalah pemimpin yang tertinggi, dibantu oleh pemimpin bawahan yang bernama Freemason. Mengerti? Freemason adalah bawahan dari Illuminati. Freemason adalah bawahan dari Illuminati. Illuminati adalah yang tertinggi, politik, ekonomi, sosial, budaya, antikristus. Sekarang izinkan saya tinjau lagi. Bagian pertama dari binatang buas ini termasuk Illuminati dan Freemason. Itulah binatang buas yang pertama. Binatang yang pertama mewakili Illuminati dan Freemason. Dan apakah antikristus? Politik, ekonomi, sosial, budaya, antikristus. Mari kita pergi ke sana.
Maka saudara akan bertanya kepada saya, Dokter Wang, apa binatang buas yang kedua? Binatang kedua yang tercatat di ayat 11-18. Binatang kedua adalah agama antikris yang bertentangan dengan politik dan ekonomi dan seterusnya. Itu adalah agama antikristus. Karena antikristus agama yang ada di sini, iluminasi ekonomi politik yang ada di sini, Alkitab menggambarkan bangkit dari laut. Laut di sini selalu dijelaskan dalam Wahyu pasal 17 ayat 15, yaitu tentang dunia ini. Jadi jangan lupa bahwa Wahyu pasal 17 ayat 15 menjelaskan laut menandakan dunia ini dan juga bumi menandakan dunia ini juga. Sekarang, izinkan saya ulangi. Yohanes melihat binatang yang pertama keluar bangkit dari laut. Berarti, kelompok yang pertama ini antikristus, yaitu Illuminati dan Freemason, muncul dari dunia ini, yaitu dari dalam dunia ini, bukan dari bagian dunia lain. Jadi pergerakan iluminasi dan information keluar dari dunia ini. Kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi di sini muncul dari laut, yaitu dari dunia ini, dan memiliki 7 kepala, bukan hanya 1 kepala, dengan 10 tanduk. 7 kepala dengan 10 tanduk. Minggu depan saya akan ajari saudara. Itu bentuk yang berbeda dari binatang yang kedua. Jadi jangan lupa bahwa itu binatang yang pertama, 7 kepala, dan berapa banyak tanduk? 10 tanduk. Dan dari mana datangnya? Yaitu dari laut. Jadi kita menyebutnya iluminasi yang dibantu oleh Freemason. Itulah yang saya jelaskan. Saya tafsirkan dan juga disebut politik, ekonomi, sosial, dan budaya antikris yang pertama. Itulah arti dari binatang yang pertama. Binatang yang kedua. Binatang yang kedua. Saya menyebutnya agama antikristus. Dalam kaitannya dengan ini, politik, ekonomi, sosial, dan budaya antikris. Alasan mengapa agama antikristus memiliki 1 kepala? 1 kepala dan memiliki 2 tanduk. Sangat menarik. 1 kepala dan 2 tanduk. Bukan hanya itu, binatang tampak seperti anak domba. Siapakah yang disebut dengan anak domba ini? Adalah Yesus. Dia terlihat seperti Yesus. Terlihat seperti Yesus, tetapi dia berbicara seperti naga. Dia berbicara. Karena itu bentuk lampu di mana Yohanes melihat di masa lalu. Karena itu dia berbicara seperti naga. Naga berarti dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu berarti naga adalah setan, iblis, dan ular.
Di manakah yang tertulis dalam kitab Wahyu? Yaitu di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9. Di dalam Wahyu pasal 22, ada dua ayat khusus ini mengajari kita bahwa naga adalah setan, iblis, dan ular. Mereka semua sama karakternya dan judulnya juga sama. Di manakah tertulis dalam Alkitab? Yaitu di pasal 12 ayat 9 dan pasal 20 ayat 2. Tolong hafalkan semua ini. Sekarang, binatang yang kedua, berapa kepalanya? Yaitu hanya satu kepala. Berapa tanduknya? Hanya dua tanduk. Tapi seperti Yesus, terlihat sangat suci. Namun berbicara seperti siapa? Naga. Mulutnya berbicara seperti naga, berbicara dalam bahasa naga, mengajar seperti naga, mengajar seperti iblis. Jadi binatang kedua itu terlihat sangat agamawi seperti Yesus, tetapi berbicara seperti apa? Berbicara seperti naga, yaitu pluralisme agama. Jadi siapakah binatang buas itu? Saya menyimpulkan bahwa satu kepala ini adalah siapa? Paus. Seorang Paus Vatikan. Dia terlihat seperti Yesus. Ingat pelajaran sebelumnya? Dia disebut siapa? Bapa Suci. Dan ingat dengan hal itu, Vicarius, Fili, Dei. Ingat hal itu, yaitu artinya perwakilan dari Trak Allah. Dan berbicara seperti apa? Berbicara seperti Roh Kudus yang palsu. Cara dia berbicara dan duduk di atas tahta firman Allah yang diberitahukan seperti iblis, tapi mereka percaya itu. Oleh karena itu, dia terlihat seperti domba. Tetapi dia memiliki dua tanduk. Apa artinya? Itu berarti tanduk pertama adalah Jesuit di bawah kepemimpinannya. Tanduk kedua adalah Dewan Gereja-Gereja Sedunia, termasuk yaitu Gereja Ortodoks, Gereja Ortodoks, denominasi Protestan, semua Gereja Ortodoks Rusia, Ortodoks Yunani, Ortodoks Suria, Ortodoks Ethiopia, Mesir, dan semua Ortodoks ini adalah anggota dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Dan juga denominasi Protestan yang terbesar. Denominasi Lutheran, dan setengahnya Baptis. Saya mengatakan sekitar 80% Presbyterian dan 80% dari Methodist, semua denominasi Protestan milik oleh Dewan Gereja-Gereja Sedunia di bawah pengaruh Paus. Itulah sebabnya Dewan Gereja-Gereja Sedunia sangat dekat terkait dengan Paus. Mereka bekerja bersama-sama. Jadi, di sini ada dua binatang besar. Dijelaskan dalam Wahyu pasal apa? Pasal 13. Binatang buas pertama dan kedua. Mengerti? Sekarang,
apa yang menjadi tujuan mereka? Mereka dari dua kelompok ini, Illuminati dan Freemason, meskipun mereka Illuminati dan Freemason, mengklaim dirinya sebagai umat Kristen, kebanyakan mereka dari umat Yahudi, mereka juga percaya kepada Tuhan, mereka mengatakan dirinya adalah Kristen dan Yudaisme. Sekarang di sini lagi tentang penelitian yang kedua, mereka semua sendiri menyebutnya komunitas Kristen. Dua kelompok Kristen ini di bawah doktrin eskatologi, apakah yang mereka anut? Yaitu postmillennialisme. Jadi orang-orang postmillennialisme adalah mayoritas dengan jumlah yang banyak di dalam komunitas Kristen. Apa tujuan utama dari postmillennialisme? Adalah untuk menciptakan dunia ini menjadi utopia, yaitu surga, terbalik dengan pandangan eskatologi yang lain, yaitu pandangan pesimistis, dunia ini akan semakin buruk dan buruk dan buruk, maka Yesus akan datang. Konsep utopia ini dari orang-orang postmillennialisme, mereka percaya apa? Dunia makin baik dan baik dan lebih baik. Pandangan optimis. Maka kita bertanggung jawab untuk membuat dunia ini menjadi utopia. Oleh karena itu, dua kelompok ini, tujuan utama mereka ini adalah untuk ciptakan dunia ini menjadi utopia. Dan itu adalah memang desain rencana sebelumnya dari Yesus bahwa Antikris ini akan bangkit dan akan mencoba membangun dunia ini jadi utopia yang bertentangan dengan rencana kehendak Tuhan. Tetapi itu sebenarnya adalah desain rencana Tuhan yang sebelumnya. Dia akan membuat orang-orang ini yang disebut dengan Antikristus dan membangun, mencoba dunia ini menjadi utopia. Inilah yang disebut oleh orang-orang Illuminati atau orang-orang dari Freemason yang membuat dunia ini menjadi surga. Dan mereka menyebut dengan tatanan dunia baru. Saudara bisa melihat di dalam uang $1, bisa masuk ke dalam situs website dan mencetak uang $1 ini dan melihat dalam bahasa Latinnya adalah tatanan dunia baru dengan bentuk gambar piramida dan juga dengan hanya satu mata. Yang kita sebut dengan, saya akan membahasnya nanti. Negara Amerika adalah merdeka pada tahun 1776 pada tanggal 4 Juli. Itulah negara kemerdekaan Amerika. Di tahun yang sama, Illuminati dimulai di tahun yang sama, yaitu di tahun 1776, tanggal 1 Mei. Tetapi perbedaannya hanya 10 bulan. Di tahun 1776. July 4th is America. 4 Juli adalah kemerdekaan Amerika.
1 Mei adalah iluminasi. Dan dolar Amerika mempunyai slogan iluminasi. Ini adalah pengantar yang singkat tentang pengajaran tentang dua binatang buas. Minggu depan, saya akan membahasnya lebih jelas. Ketika saudara mengajar, lakukan hal yang sama. Saudara berikan pendahuluan terlebih dahulu, kemudian perlahan-lahan masuk ke dalam penjelasan yang lebih detail. Saya akan berikan penjelasan yang singkat. Tiwayo pasal 13, berapa banyak binatang buas yang ada? Ada dua binatang buas. Pertama ada di 10 ayat, dan yang kedua ada di 8 ayat. Binatang buas pertama disebutkan apa? Yaitu sosial, politik, ekonomi, sosial, dan budaya antikristus atau antikris yang menandakan iluminasi dengan dibantu oleh Freemason. Kemudian binatang kedua muncul tampak seperti Yesus, tetapi berbicara seperti naga. Itu semua pembicaraan tentang tatanan dunia baru, pembicaraan tentang postmilenialisme, pembicaraan tentang pluralisme agama. Jadi di bawah binatang yang kedua, satu kepala, siapa yang dimaksud dengan satu kepala, itu adalah paus, dan dua tanduk. Tanduk berarti adalah kekuasaan. Berarti itu kekuasaan. Saya jelaskan lagi, saudara tak perlu mencatatnya lagi, besok atau lain hari, saya akan membicarakannya lebih detail. Jadi dua tanduk itu mewakili dari kelompok Jesuit. Kelompok lainnya adalah Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Itulah dua tanduk. Tujuannya adalah untuk membangun utopia di dunia ini. Saudara bisa lihat, di dunia ini adalah penting. Tolong ditulis lagi, utopia. Di bawah kepemimpinan mereka, ini adalah poin yang sangat penting di sini. Di bawah kepemimpinannya, berarti apa? Siapakah mereka ini? Illuminati dan Freemason, Paus, Jesuit, dan anggota Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Visi mereka adalah untuk membangun dunia ini. Membangun dunia ini ada di bawah kendali mereka. Dengan hal itu, 8 miliar penduduk dunia hari ini, berapa miliar? 8 miliar penduduk dunia hari ini tidak mungkin membangun bangsa utopia, terlalu banyak orang. Jadi ada skema mereka untuk mengurangi populasi manusia yang kita sebut dengan depopulasi. Beberapa dari mereka memiliki rencana untuk mengurangi sekitar 500 juta orang dari 8 miliar menjadi 500 juta orang. Itulah tujuan mereka. Beberapa spekulasi mengatakan ini, bahwa virus corona adalah salah satu skema mereka untuk membuat populasi menjadi turun. Kita akan pelajari lebih nanti. Bukankah menarik? Ya, tapi skema mereka akan menjadi apa? Akan gagal.
Tetapi sekarang kita berada di tengah periode skema mereka. Kita harus dapat melihat bagaimana orang-orang antikristus menentang ajaran Alkitab. Tentu saja kita umat Kristen akan berada di bawah penganiayaan mereka. Tetapi pada akhirnya, kita akan menang. Kita akan tetap menang. Tapi inilah pewahyuan dan bagian lain dari ajaran Alkitab tentang kisah akhir zaman yang akan tetap berdiri teguh. Itulah nubuatan Alkitab dan ajaran Alkitab, dan Yesus merancangkan sebelumnya, sebelum dia datang. Jadi, saya akan melanjutkan minggu depan. Selamat tinggal. Terima kasih, Yesus.